Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa man intasaba ilaihi thumma ila hadratin jami'i ikhwanihi min al-anbiya'i wal-mursalin wal-awliya'i wal-syuhada'i wal-salihin wal-sahabati wal-tabi'in wal-ulama'i al-amidin wal-musannifin wal-mujtahidin wal-mufassirin wal-muhadithin wa ila jami'i al-malaikati al-muqarrabin khususun Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu Syiah Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi wa ila jami' awliyati Sahdul Jawa wal Mandur Al-Mashhul bil Wali Songo hadrati arwahi Syekhana Khalil Bangkalan Syekh Hashim Asy'ari Syekh Jazil Usman wa zawjatihi wa auladihi wa man tashabba ilaihi wa ila jami'i masyayikhina wa muallimina wa murabbirahina ushadrati muallif hadzal kitab wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fitr amin wa la hadrati muassisi hadil mahad an nidami kulluhum ajma'in Allahumma fir lahum warhamhum wa'afim wa'fu anhum wa tabtinna ba'dahum wa'ufir lana wa lahum hadinia wa'ala mana wa'ina wa'ala mana wa salafus sholih wa tahshiri maqasidina wa bimanfaati ulumina al-fadiha a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين هلمن 74 baris ke-4 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fitaraini amin. Ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin wakila asbaku harfun wa taqraru alfun wakila lan den ngendikake asbaku utawi ngaji iku harfun sak huruf wa taqraru utawi oleh bolan baleni iku alfun sewu hambalan belajar satu huruf diulangi beberapa kali diumpamakan 1000 kali ya. Jadi mutolaannya sinaunya berkali-kali jangan tidak sama sekali. Yang terjadi kan di sekolah dibuka bukunya diperhatikan sudah lumayan, kadang-kadang enggak diperhatikan dibuka dok
kadang-kadang enggak bawa buku malahan. Tambah kasus itu ya. Dibuka bukunya, diperhatikan keterangannya, dipahami, pulang di kamar ya, istirahat, nanti dibuka lagi, dibaca lagi, dipahami lagi berkali-kali. Nanti besok ketika sekolah lagi, belajar lagi, masih membekas dalam hati ilmu yang kemarin, seterusnya. Jadi satu pelajaran, satu kalimat, bahkan satu huruf diulangi berkali-kali sampai 1000 kali, begitu umpamanya. Wayam bagi lan sayukco opo ayab tadi ayento ngawiti sopo muta alim ngawiti bisain kelawan siwici-wici ya kunu kang ono opo syai opo siwici-wici iku akroba luwe parek ila fahmihi maring fahami wong. Jadi memulai pelajaran dengan materi yang paling sederhana, yang paling mudah difaham dengan bahasa-bahasa umum. Wa kanalan ono sopo asyikhu syekh al-imamu kang jadi imam, al-ustadu kang jadi guru syarafuddini kiai syarafuddin al-uqailiyu kang bongso ukel rahimahumukumukum rahmati ing syarafuddin sapa Allah Gusti Allah Ta'ala. Iku yakulu ngendika sapa Syekh as-sawabu utawi kang bener indi munggu ingsun fi hadza ing dalam iki perkarane ngaji iku ma barang fa'alahu kang agawe ing ma sapa masyayikhuna bira-bira guru ingsun rahimahum muka-muka melasi ing masyaikhona sapa Allah Gusti Allah wa annahum lan setuhuni masyaikhuna iku kanu ono sapa masyaikhuna iku yakhtaruna podo milih kabeh dil mubtadi marang wong kang kawitan ngaji milih sihoro dil mabsutoti ing cilik-cilike kitab kang den bebir lianahu kronostuhune kitab cilik sihoratil maksudat iku akrabu luwi parek ilal fahmi maring den faham wadobti lan maring den pelangeri wa abadu lan luwi ado minal malalati saking bosen wa aktharu lan duwe akeh apane wuku antumibane Asy-Syaikh al-Imam al-Ustad Syarafuddin al-Uqali rahimahullahu ta'ala ini mengatakan yang tepat menurut saya adalah dalam masalah ngaji ini adalah sesuatu yang sudah dilakukan oleh para guru-guru saya, guru-guru kita, di mana mereka telah memilih bagi mubtadi, bagi beginner, bagi pemula dalam belajar itu kitab-kitab yang sederhana. Nah, kayak fikih mabadiul fikih. Di situ ada tanya jawab. Apakah Islam itu? Apa salat itu? Salat adalah berapa banyak rukun salat itu? Nah, ini kan tanya jawab sederhana sekali. Ya, sehingga santri bisa lebih paham langsung. Oh iya ya. Rukun salat ada 14 umpamanya. Ya, oh ini rukun qauli, ini rukun fi'li. Rukun yang harus diucapkan,
rukun yang harus dilakukan. Sangat sederhana, sangat simpel. Nah, ini di permulaan. Ya. Mungkin kalau bab nahwu ada jumiyah, ya sederhana, ya, dan lain sebagainya. Jadi para guru-guru kita, para masyayikh kita telah memilihkan kepada kita materi yang sangat-sangat simpel, yang sangat sederhana, yang mudah untuk difahami. Supaya apa? Supaya ya tidak bosan, supaya tidak jenuh. Ya. Salah satu faktor ngaji jenuh apa? Karena enggak paham, betul? Enggak paham, jenuh, sudah pegel, sudah ngantuk, enggak paham, turu aja gitu. Ada enggak masuk malahan karena jenuh. Tapi kalau sudah enjoy, ya sudah paham, semangat banget. Sama dengan orang makan atau minum. Kalau yang dimakan, diminum sesuai dengan yang disukai, lanjut, betul? Karena gak sesuai, ya. Gak sesuai dengan yang dikehendaki, males. Mengunyah itu males, karena gak sesuai. Ya sama dengan ngaji, belajar. Maka PR pertama adalah bagaimana dalam ngaji, dalam sekolah, belajar ini kita bisa enjoy, bisa menikmati apa yang kita pelajari. Makanya materinya yang sederhana. Makanya saiki kan dipolah macam-macam, di lagu, begitu kan ya. Hati saya siswa ini bisa menikmati, nggak terasa bernyanyi sambil belajar kan begitu, learning by doing gitu. Jadi belajar sama bermain, jadi learning by doing, jadi ngaji sambil bernyanyi, ngaji sambil beraksi. Ini metode-metode yang kemudian tujuannya adalah untuk supaya santri atau siswa bisa enjoy dalam belajar. Jadi seperti itu.